Hari ini saya mau makan ini soto Jalan Bang yang terkenal legendaris, bahkan sampai orang-orang penting, artis terkenal pada nyoba di sini di Purwokerto sebelah utara Museum Bank BRI. Gimana rasanya? Nah, sebelum kita jelaskan, sini terdiri dari kerupuk khas Banyumas, ada daging sapi, ada air, ada seledri, ada kupat, ya, ada kerupuk sermier. Gimana rasanya? Mari kita nikmati ya. Saya pertama kali tahu ini dikasih tahu sama orang Jogja yang pernah kerja di Cilacap. Enak banget rasanya, mantap jiwa. Nanti ada ini sambelnya, sambel terbuat dari kacang tanah, diulek, gula, sama ini apa namanya, lombok. Mantap juga. Dan tambah ini dari alun-alun Purwokerto paling cuman berapa ya, 600 meter lah. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah kesini, coba ya, rasanya manis. Aduh, luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hajar sih. Ya.